bon Dieu de bloquer rien. Pada seekor gajah jantan muda di wilayah Tenom. Adapun hasil nekropsi yang kita lakukan adalah gajah ini untuk diagnosa sementaranya secara makro itu nampak gajah tampak sangat kurus, kemudian jaringan lubah kulitnya sangat kering, kemudian tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik lainnya selain luka yang serius pada bagian kaki kiri depan. Luka tersebut adalah luka karena terjerat sling. Dan kita duga sling ini sudah lama terjerat di kaki satwa sehingga mengakibatkan satwa mengalami kesakitan yang hebat. Dia tidak dapat bergerak bebas untuk mencari pakan dan minum sehingga mengakibatkan tubuh dia tampak kurus, malnutrisi. Dan hal ini juga memperburuk kondisi imun dia sehingga menyebabkan penyebaran bakteri dari infeksi luka yang terjadi itu lebih cepat ke tubuh dan mengakibatkan bakteremia. Yang akhirnya berujung pada kematian. Jadi kita duga satwa ini mati karena infeksi berat yang terjadi pada lukanya. Kak, yang pengambilan tadi kak, apa-apa aja yang kita ambil kak? Adapun sampel yang kita ambil adalah organ hati, ginjal, paru, jantung, usus dan limpa. Nanti organ ini akan kita bawakan ke lab untuk kita periksakan dan ini akan mempertegas diagnosa kita nanti. Terima kasih.